Saudara-saudari, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. We can agree to disagree. Eh? Tapi saudara tidak boleh menghalang saya untuk terus bercakap. Dan saya akan terus bercakap dalam lingkungan kebebasan bercakap yang dibenarkan dalam perlembagaan. Saudara baca tak dasar kebudayaan kebangsaan? Ini cakap pasal dasar pula. Dasar kebudayaan kebangsaan. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan telah menggubal satu dasar yang bernama dasar kebudayaan kebangsaan yang saya fikir dasar ini sangat bertepatan dengan fiqh berurusan dengan non-Muslim dalam konteks negara kita. Baik, dia kata, dalam sebarang pertunjukan kebudayaan, pertama, dia kata, bukan? Ya, asasnya, budaya orang asal, dia kata, mesti menjadi asas. Kedua, budaya bangsa-bangsa lain tidak dinafikan. Dan yang ketiga, Islam menjadi panduan dalam budaya tersebut. You baca tak budaya sebegini? Saya bercakap pada awal tadi, ada saya kata saya tolak tanglung? Ada saya cakap saya tolak tanglung? Sebab itu kalau if you don't understand what I'm trying to say, mana dia tadi, orang tadi? Hilang dah. Baliklah. Ya, marah-marah kita, dia balik. Ya, kalau tak faham apa yang ini yang masalah kita, saya kata bearer bahasa tadi. Apabila bahasa Melayu tidak dapat difahami, saya pada awal tadi, saya tidak pernah tolak. Kalau saya tolak bangsa saya, saya tolak kejadian Allah. Kalau saya tolak bahasa saya, saya tolak bahasa keturunan saya. Kalau saya tolak bangsa saya tolak mak bapak saya yang melahirkan saya. Bukan. Tapi saya kata, saya sebut pada awak, saya tidak pernah tolak tanglung, lampu, simbol pagoda. Aku nak buat masjid. Saya antara bila kami tubuhkan Persatuan Cina Muslim Malaysia, saya orang pertama yang tubuh persatuan ini. Kita yang perjuangkan kenapa perlunya ada masjid berseni bina kanji Cina. Kita perjuangkan tu. Ya? Saya nak sebutkan kepada saudara-saudari kan, supaya kita jelas dalam soal. Saya tidak tolak. Tapi saya sebut tadi, jangan jadikan Malaysia bila tiba raya Cina, dia jadi macam negara Cina. Bila tiba Christmas, dia jadi macam negara barat, menjadi Amerika. Bila tiba dia Pavali, dia akan jadi macam negara India. Negara ini ada asal usul dan identiti dia. Sebab itu cuba tengok dalam perlembagaan, kenapa ada Islam itu. You must understand what is equality dan what is equity. Apa dia keadilan, apa dia persamaan. Keadilan is not fair and square, but to put the right thing at the proper place. You must understand this. Itu disebut sebagai equity. Bukan. Saya tak sukalah you tanya soalan, you kena dengar, jangan lari. Dia tanya soalan, hentam saya, lari. Tak adalah, tak boleh begitu kan. Cuma saya minta apa tu. Itu yang saya, bukan saja saya sebut itu, saya kata, saya sebut tadi jelas kan. Saya tidak halang orang nak makan babi, nak makan apa kan. Tapi jangan ternak babi. Itu kan apa tu. Sehingga babi lebih banyak daripada lembu. Sebab pemakan babi tak ramai. Saya sebut banyak kali dah. Dan jangan, dan saya selalu sebut, mungkin Datuk dia marah kan. Saya kata, kalau nak ternak babi, jangan ternak di kawasan perkampungan Melayu. Ternak di kawasan pemakan babi. Faham tak? Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kalau perkara sebegini tidak perlu difahami. Dah biar, tak apa kan? Apa tu. Itu saya kata, kita kena ada diskusi macam ni. Walaupun sudah terlambat. Pada saya sudah terlambat lah. Lebih pada 65 tahun merdeka, kita masih lagi benda asas dalam perlembagaan seperti bahasa pun kita gagal. Ya, untuk melaksanakannya dan sebagainya. So, sehingga hingga ke hari ini timbul masalah demi masalah.
Dan tak apalah kalau saudara tak suka pada saya, betul lah apa yang Profesor Teo Kok Siong sebut kan. Kat Malaysia ni tiga Cina yang orang sangat marah. Kan? Profesor Ku Kee Kim, dia matilah. Dia ni bukan Islam, tuan-tuan. Saya nak sebut last dah. Dia meninggal, saya pergi. Profesor Ku Kee Kim ni, sebab dia seorang yang bercakap benar. Dan dia seorang sejarawan. Dan saya banyak belajar dengan dia. Patutnya kalau ikut agama, saya tidak perlu bersetuju dengan Ku Kee Kim. Bukan. Tapi, kebenaran tetap kebenaran. Bila dia meninggal, saya pergi ziarah dia. Dia tengok dalam internet, satu orang bukan Islam, Cina kutuk kematian dia ketika itu. Apa salah dengan mendiang ini? Dia hanya bercakap benar sebagai seorang sejarawan. Sama juga Profesor Teo Kok Siong, dia pun tak Islam. Tapi saudara boleh tengok ramai orang benci dengan dia dan sebagainya. Hari ini tiba keliran saya pula. Tak apalah saudara nak kata saya tak betul, kutuk saya, I'm okay with that. Even I'm already immune with that. You cannot stop me to stay. Saya akan terus bercakap, tuan-tuan. Dan saya akan terus bercakap demi untuk negara ini. Yang berbilang kaum ini. Kalau kita tak settle benda-benda sebegini, kita akan terus menghadapi masalah demi masalah. Tengok. Di Brunei. Sebab itu, belajar pada Brunei. Brunei pun tidak kurang ramainya orang bukan Islam, betul tak? Tapi, dia meletakkan identiti Brunei itu mesti Melayu Islam Beraja. Mesti meletakkan. Jangan sampai tenggelam Melayu Islam Beraja. Ini Brunei ini, Brunei. Dia kata, orang Cina nak sembuh raya, tak ada masalah. Nak gantung tanglung, tak ada masalah. Tapi gantung di tempat engkau. Di kawasan-kawasan yang kau ramai. Tetapi jangan tukar Brunei ini bila tiba rayanya, sampai orang tak tahu ini negara Brunei Darussalam. Saudara boleh dapat tangkap apa yang saya cakap ni. Saya bukan nak jadi hero, bukan nak menjadi jagoh dan sebagainya. Tak ada, langsung tak ada niat ketika itu. Saya ni, Datuk, last sekali lah. Kalau nak kata saya ni, dengan Islam ni, kalau nak ikut dari segi sejarahnya, sebab saya lahir di kampung Melayu. Bapa saya satu-satunya orang Cina yang berniaga di kampung Melayu. Kalau nak bermusuh dengan Melayu Islam ni, sayalah orang pertamanya. Sebab orang Melayu yang berhutang tak bayar, orang Melayu yang mengendap kakak saya mandi, orang Melayu yang curi coli kakak saya, yang curi seluar dalam dia dan sebagainya. Sayalah akan paling akan lawan takkan masuk Islam ni. Sebab persepsi negatif tu saya dapat sebab saya lahir lagi di kampung Melayu. Bapak saya seorang peniaga. Tetapi kenapa kami boleh hidup kaya raya dalam sebuah kampung Melayu tetapi sifat anti-Islam kami terlampau kuat dalam keluarga? Kalau saya bercakap gini nanti dia orang kata pula, oh saya ni cerita buruk pasal keluarga ya. Oh gitu pula. Bukan, saya tidak begitu, tapi kenapa dia jadi macam ini? Kenapa persepsi saya, pandangan saya terhadap Islam dan Melayu itu makin begitu huduh sekali? Nasib baiklah Ridwan T ini, dia belajar agama daripada kecil lagi. Duduk dalam kelas belajar agama. Kalau tidak, tak bersunat dia sehingga ke hari ini. Oh, itu cerita. Terima kasih banyaklah. Apa itu? Tak faham, kita tahu.